11 lebih. Semua dah rasa gelisah. Tapi ada lagi S yang tak habis. Betul tak? S dah berapa tu S? Ha? Baru 3. Yang pertama saya sebut apa tadi? Seks. Kemudian spot. Screen. Spot. Kemudian seterusnya. Kesimpulan lah pula yang ni. Minta maaf, minta maaf. Song, song, lagu. Melalui lagu dia merosakkan umat Islam. Okey, saya tak jumpa S satu lagi yang terakhir. Tak apalah, kira 4 tu lah ya, S, 4S. Dan untuk membaikinya juga kita dah sebut tentang Al-Quran, tentang salat, tentang bab bersuci dan sebagainya. InsyaAllah ni penutup betul-betul dah. Pegang tangan orang sebelah kiri kanan boleh? Pegang tangan orang kiri dan kanan. Satu zikir yang saya ulang-ulang sejak akhir ni. Okey, pegang ya. Sambil pegang tu dengar, saya nak baca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab tak sempat, masa dah suntuk, saya akan bacakan terjemahan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim yang bermaksud, setelah kaum mukminin selamat daripada neraka, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, setiap orang daripada mereka meminta kepada Allah dengan merayu-rayu agar dikeluarkan rakan-rakan mereka dari neraka. Mereka berkata, ya Allah, mereka dahulu pernah berpuasa, solat dan menunaikan haji bersama kami. Lalu dikatakan kepada mereka, Allah berfirman kepada mereka, iaitu ahli syurga, yang mana melihat di kalangan ahli neraka itu ada rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Lalu mereka merayu minta dengan Allah, lalu Allah berfirman kepadanya, keluarkanlah orang yang kamu kenal dari neraka itu. Allahu Akbar. Ini sandaran yang kita sebut, sahabat, kawan boleh tarik menarik. Yang kita pegang tangan kiri kanan ini, mudah-mudahan tangan yang bertaut ini bertaut sampai di padang mahsyar, sampailah sama-sama masuk syurga Allah. Sebab itu tangan yang bertaut ini bukan hanya tautan tangan tapi juga tautan hati. InsyaAllah. Dan kita jangan pelekehkan siapa pun yang kita jumpa. Sebab kita tak tahu, mungkin dia yang akan tolong kita di padang mahsyar kelak. Ia berkaitan dengan hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sunan Ibnu Majah yang bermaksud, pada hari kiamat ahli syurga dan ahli neraka berbaris-baris. Seorang ahli neraka melewati di hadapan seorang ahli syurga. Lalu ia berkata kepadanya, wahai si fulan, ingatkah engkau suatu ketika dahulu engkau pernah meminta air lalu aku beri air kepadamu. Ahli syurga itu lalu memberikan syafaat kepadanya. Seseorang yang lain berkata kepada ahli syurga yang lain, ingatkah engkau suatu ketika aku pernah membantumu dalam urusan bab bersuci. Ia lalu memberi syafaat kepadanya. Allahu Akbar, subhanallah. Maksudnya di sini kita faham, sahabat di dunia ini boleh jadi sahabat di akhirat dan boleh jadi sahabat sampailah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu buku pertama saya tulis adalah sahabat dunia akhirat. Dan bila saya jumpa puan-puan, tuan-tuan, terutamanya wanita, kalau boleh rasa nak sebut sayang sangat, nak peluk semua, nak bagi tahu saya sayang yang teramat daripada hati yang dalam, dan sayang itu adalah untuk sama-sama sampai masuk syurga Allah. Tidak pernah kita rasa tengok wanita yang seksi ke apa, kita rasa benci. Melainkan kita rasa kesian, lalu kita mendoakan. Kita doakan, ya Allah, berilah dia hidayah untuk tutup aurat. Berilah aku hidayah untuk kekal tutup aurat dan sebagainya. Jangan ada rasa benci. Rasulullah tidak pernah benci melihat pelaku maksiat. Maka Rasulullah berdoa, Rasulullah meminta yang baik-baik supaya diberikan hidayah. Allahu Akbar. Jadi tangan tu saya minta pegang lagi dan kita akan sama-sama zikir, namanya zikir redha. Sebab apa syarat firman Allah tadi tu untuk sama-sama masuk syurga sekeluarga ataupun semua sama-sama masuk syurga adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dan keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Amalkanlah zikir ini setiap pagi 3 kali dan setiap petang 3 kali. Ini hadis Nabi yang sahih. Nabi sebut,
Barang siapa yang membacanya pada waktu pagi 3 kali dan membacanya pada waktu petang 3 kali, dia berhak mendapat redha Allah di padang mahsyar kelak. Jadi, jadikan amalan zikir ni, kadang saya buat pegang tangan macam ni juga. Sekejap je, kita suami dan anak pegang buat bulatan. Allahu Akbar. Walaupun nampak aktiviti tu macam seronok-seronok, gembira-gembira, tetapi dia sangat membangkitkan rasa. Kadang rasa hiba, rasa sedih. Lepas tu bila kita dah pegang tu, kita pun bacalah zikir ni sama-sama. Sebenarnya tak pegang pun tak ada masalah. Zikir masing-masing. Dalam maksurat pun ada zikir ni. Lebih sebut baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Kalau lupa petang, malam pun tak ada masalah. Tapi isteri yang solehah, dia akan ingatkan ahli keluarga. Bang, dah baca belum zikir redha tu? Ni Umi nak ingatkan anak-anak dalam grup WhatsApp contohnya. Bacalah zikir redha tersebut. Okey, insyaAllah kita baca sama-sama ya. Semangat boleh, sebab lepas ni saya takkan sambung lagi dah, kita akan berhenti. Jangan bimbang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okey, yang kedua. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okey, yang terakhir, insyaAllah lebih kuat lagi, semangat lagi, ni ikrar kita dan saya akan bacakan terjemahan dia. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Daku redha Allah Tuhanku, Allah pentadbirku, Allah penjagaku, Allah pengawasku, Allah penetapku, Allah pemutusku, dan daku redha segala ujianmu, segala ketetapan Allah, segala pemberian Allah, segala kehendak Allah. Maka ya Allah, kami maafkan semua orang yang menyakitiku, semua orang yang mengkhianatiku, semua orang yang mengecewakanku. Ya Allah, daku redha Islam sebagai agamaku, cara hidupku, cara matiku, cara bangkitku. Ya Allah, bantulah aku untuk hidup cara Islam, untuk memakai cara Islam, berhibur cara Islam, tidur cara Islam, makan cara Islam, berjalan cara Islam, semuanya cara Islam. Ya Allah, daku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutanku, rasulku, nabiku. Ya Allah, bantulah daku untuk menghidupkan sunnah Nabi, perjuangan Nabi dalam diriku, keluargaku, masyarakatku, negeriku dan negaraku, sehingga tertegaknya kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah bi ghairi hisab bi ghairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Wala taj'alna min ahli an-nar, dan janganlah engkau campakkan kami ke dalam neraka-Mu.
Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Yang terakhir. Takbir, Allahu akbar. Walillahilhamd. Sebenarnya takbir Allahu akbar, kita sedang membesarkan Allah dalam diri kita, keluarga kita insya-Allah. Zikir redha tu ibu ayah, dia bukan saja-saja. Bila diulang-ulang, anak kita ulang-ulang, sebenarnya nafsu kita tak redha dengan perintah Allah. Sebenarnya nafsu kita selalu nak lawan perintah Allah. Nafsu kita tak nak taat perintah Allah. Tetapi bila kita ulang-ulang, ya Allah, aku redha, engkaulah Tuhanku, engkaulah pemutusku, engkaulah pentadbirku, lama-lama roh kita akan dibangkitkan oleh Allah. Lama-lama kita tak akan protes lagi. Apa perintah Allah kita akan laksanakan. Kita akan mudah insya-Allah untuk tutup aurat, untuk amalkan sunnah Nabi, sebab kita dah sebut daku redha Islam sebagai cara hidup. Insya-Allah anak-anak kita semua pun redha, lalu kita akan dipanggil masuk ke dalam syurga Allah, iaitu golongan yang redha kepada Allah dan Allah pun redha kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf salah dan silap. Insya-Allah kita bertemu lagi. Insya-Allah di sini kita bertemu di syurga Allah, kita semuanya bersatu. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.